Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah sedikit ulasan mengenai situasi skuad Harimau Malaya yang ingin memburu slot Piala Asia buat kali kedua berturut-turut. Selepas berakhirnya kempen Piala Asia 2023, Malaysia kini memburu slot untuk mara kepusingan akhir Piala Asia buat kali kedua berturut-turut bagi edisi 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Ketika ini skuad bimbingan Kim Pan-gon berada pada laluan yang cerah untuk berentap di Piala Asia 2027 apabila mengungguli kumpulan D kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 dengan dua tempat teratas akan mara secara merit ke Piala Asia 2027. Bagaimanapun timbul kerisauan dengan kelompok pemain seterusnya yang akan membawa cabaran negara 3 tahun lagi, terutama selepas memikirkan beberapa tonggak di Piala Asia 2023 boleh dianggap terlampau senior untuk dipanggil pada pentas seterusnya. Antara pemain terbabit yang dilihat sudah berusia pada 2027 nanti adalah Syahrul Saad, Daniel Ting, Junior Elstal, Darren Lock, Corbin Ong, Paulo Josue dan Brandon Gunn. Sudah tentu faktor usia tidak menjadi masalah jika mereka cergas, apatah lagi skuad negara memerlukan pengalaman mereka. Namun, sudah tentu kudrat mereka tidak seperti ketika mereka masih berada pada usia emasnya. Selain itu juga, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak mahu sewenang-wenangnya memanggil pemain berdarah kacukan di luar negara tanpa menunggu lampu hijau daripada barisan kejurulatihan skuad Harimau Malaya dan skuad muda negara. Malah mereka akan mengenal pasti pemain itu dan menunggu sekiranya ada maklum balas daripada pemain terbabit mengenai keinginan untuk menyertai skuad kebangsaan. Kita memang dimaklumkan, tetapi untuk pemilihan pemain berdarah kacukan, kita letakkan sepenuhnya kepercayaan kepada jurulatih Kim Pan-gon dan Juan Torres Garrido. Kalau mereka rasa untuk dipanggil, kita akan panggil mereka. Sebagai rekod, bukan setakat pemain Barcelona B, Naim Garcia yang berdarah Spanyol memiliki keturunan Malaysia, tetapi ramai lagi pemain kacukan yang layak mewakili Malaysia ketika ini sedang beraksi di luar negara. Justeru cabaran pemegang taruh bola sepak negara adalah menyiapkan kelompok pemain yang bersedia untuk menggalas tanggungjawab bersama skuad senior dengan pengarah teknikal FAM percaya bakat muda negara mampu menyempurnakan misi terbabit. Sudah tentu kita sekali lagi mahu menikmati pengalaman beraksi di Piala Asia. Kita juga mahu ke Piala Dunia. Tetapi untuk berbuat demikian, kita harus sentiasa melayakkan diri ke pertandingan Asia. Saya rasa kelompok pemain skuad bawah 23 terdiri dalam kalangan pemain yang bagus. Jadi mereka kena yakinkan Kim Pan-gon bahawa mereka layak bermain bersama skuad senior. Jadi bergantung kepada pemain itu untuk menunjukkan prestasi yang terbaik dalam Liga Super, beraksi sekerap mungkin supaya dapat dipanggil nanti.